Halo teman-teman semua, selamat pagi. Sekarang jam 6.13 ini ya. Posisi saya sekarang ada di Stasiun Gambir. Teman-teman bisa lihat di dalam udah rame banget ya, teman-teman ya. Jadi pagi ini teman-teman ya, saya mau menuju ke Semarang pakai kereta Argo Muria. Jadwalnya nanti jam 7.05 baru berangkat, sekarang 6.14, jadi masih santai ya. Buat teman-teman semua yang lagi lihat ini, nonton video ini, join ya, kita bareng-bareng jalan ke Semarang. Saya hari ini ngetripnya nggak sendiri ya teman-teman ya, saya bertiga sama orang tua saya, jadi yuk kita bareng-bareng aja, let's go. Ini stasiun Gambir ya, kita masuk aja dulu. Ini orang tua saya, halo. Mama papa lagi santai ya. Oke. Okay. Ini kita lihat. Nah, teman-teman kalau datang ke stasiun ini ya. Mau naik dari Gambir. Nah, teman-teman kalau mau print tiket di sini nih ya, bisa di sini. Tapi kalau teman-teman nggak mau print tiket juga, sekarang dari handphone tuh sebenarnya udah ada barcode-nya. Jadi teman-teman langsung masuk aja. Tapi kalau teman-teman rombongan ya ada baiknya teman-teman ngeprint, jadi bisa ngasih tiap-tiap orang pegang satu ya. Buat teman-teman yang kesini nih, kalau mau beli-beli apa ya, beli-beli air, beli-beli jajan, udah ada di banyak. Nah di situ ya ada kue-kue ya, ada kue-kue. Nah di situ ada pastel arem-arem dan wah banyak lah pokoknya, ada kopi. Di belakang sini juga ada apa, donat Krispy Kreme, dan ada McD, ada Indomaret Point, ada Solaria, jadi ada Hokben, ada Bami GM, CFC, dan banyak lagi ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal makanan, pokoknya udah komplit lah ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung masuk aja nih, siapin. Terima kasih. Kita bertiga nih teman-teman. Iya, langsung kita gas naik ke atas, naik dua kali ya ke peron. Oke teman-teman, buat Argo Muria nanti kita naiknya di jalur 4 ya, yang di bagian sini. Jadi jalur 1, 2, 3, nah ini 4 di sini. Oke, kita lihat-lihat ke pojokan peron ya, ada apa di situ, coba kita lihat. Oh, ini area merokok ya di sini nih, di ujung peron. Ini asbak-asbaknya berjejer banyak banget ya, dan dengan pemandangan ya, view khas Jakarta nih teman-teman ya. Wih, Monas bro. Oke, di samping kanan kita ini udah ada kereta Argo Parahyangan ya teman-teman, yang ke Bandung. Ini nggak tahu nih saya, yang kereta di belakang ini apa muat barang kali ya, muat barang atau dia punya dieselnya di situ kali. Nah ini dia teman-teman, Stasiun Gambir. Buat teman-teman semua yang mau traveling bareng sama orang tua, mungkin ini bisa jadi info menarik nih ya teman-teman ya. Jadi KAI ini ada promo ya, ada promo buat orang tua yang umurnya di atas 60 tahun itu dapat reduksi ya. Wah, ini ada kereta masuk teman-teman. Wih, asik ya. Itu ada reduksi teman-teman ya, reduksinya 20% ya, semacam promo buat lansia gitu 20%. Jadi papa saya itu sudah di atas 60 dapat diskon 20%, dan mama saya itu umurnya pas 59 jadi belum dapat. Ya tinggal 1 tahun lagi ya, jadi tahun depan baru dapat diskon. Gitu. Sayang banget ya, tapi ya nggak apa-apa lah, tahun depan udah dapat diskon. Oke, saya di nomor 7, kita masuk.
7.11. Nah, di sini dia. Oke, langsung naruh barang aja dulu. Udah dapat tempat duduk di 11D. Ya, 11D. Toko Maman di belakang 10CD. Nah, kita lihat dulu nih ada apa aja di sini. Nah, ini ada apa, leg rest ya, ada dua. Ini tetangga kursi saya nanti ya. Terus ada colokan juga dua, sama gantungan di sini ya. Ini di luar itu yang tadi ya, area merokok di sini. Kursinya juga bisa. Wah, ada bunyi-bunyi tuh. Nah, ini kursinya ada bunyi-bunyi ya. Sambil menunggu kereta berangkat ya, kita jalan-jalan di luar dulu ya. Kan keretanya 7.05, ini masih 20 menitan lagi. Jadi kita lihat-lihat dulu di luar. Ini keretanya narik berapa gerbong nih ya, kita lihat. Oh, ini dia. Terakhir di gerbong 9 ini ya. Di gerbong 9 dan di belakang sepertinya, saya kurang paham perkeretaapian ya teman-teman ya, tapi sepertinya sih bukan buat penumpang yang bagian belakang ya, atau mungkin yang kelas eksekutifnya beda. Oh, bukan ya, bukan ini ya teman-teman ya, bukan kereta penumpang, bukan gerbong penumpang. Jadi ya inilah teman-teman, Argo Muria menarik 9 gerbong penumpang ya. Ya lumayan asik sih teman-teman ya. Dia punya tempat duduk ya. Dia punya keretanya bersih. Mantap lah pokoknya. Oh, ini teman-teman, kita bisa lihat dia punya manufacturing date ya. Nih 2016 ya, atau mulai operasi lah mungkin tanggal rilisnya itu ya. Jadi dia mulai operasi 2016. Oke. Kita langsung masuk lagi. Tepat ya teman-teman ya, ini 705 langsung dah. Kick off ya. Oke teman-teman, setelah lepas dari stasiun Bekasi, gaspol langsung ya. Wah, 110 bro, mantep nih. Tarik kencang ini, tapi keretanya tetap nyaman nih teman-teman ya. Lumayan lah ya. Menurut saya sendiri sih nyaman ini. Nah, ini kita udah nyampe di Medland Cibitung. Nah, ini ada mejanya juga nih teman-teman ya. Ini kalau mau makan. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Lumayan agak-agak nunduk dikit, tapi boleh lah. Nyimpannya ini aja. Nah. Oke teman-teman, kita udah nyampe di Cirebon. Jam 9.38.
Sampai di Cirebon berarti kurang lebih berapa tuh? 2 jam setengah. Cepat juga ya. Nah ini pokoknya sebelah kanan ya, kalau coba kita lihat ya. Nanti bentar di stasiunnya. Kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Kami mengucapkan terima kasih biasanya atas kebutuhan nanti ya Anda. Penumpang yang apa namanya teman-teman yang merokok, mereka biasanya akan keluar dan merokok di sini. Dan kami informasikan yang telah tersedia di jalur 3 adalah rangkaian kereta api ini, Argo Moria. Apa namanya kereta apinya langsung refill air ya, air bersih. Cirebon pada pukul 9.50 menit. Nah, bagi Anda calon penumpang kereta api Argo Moria, kami persilakan untuk menuju ke rangkaian kereta yang lebih 2 jam setengah perjalanan dari Jakarta Stasiun Gambir menuju Cirebon ini ya, di Stasiun Cirebon. Ya, nyaman sih teman-teman ya. Untuk keretanya, tempat duduknya dan fasilitasnya serta kebersihannya ya. Ya, recommended lah buat teman-teman yang mau traveling ke Semarang dengan ya harga tiketnya itu sekitar 305. Nah, itu menurut saya pas lah ya. Recommended buat sendiri ataupun sama keluarga nih, pas banget. Ini udah lihat teman-teman, saya lihat banyak yang udah lagi merokok-merokok di sini. Nah kayak gini teman-teman, berarti ya apa namanya, bawa-bawa makanan. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa direstorasi, nanti tunggu aja pasti ada yang lewat lagi. Nah, ada petugasnya pembersihan ya, yang buat ngisi air bersih juga kayaknya udah selesai tuh teman-teman. Nah ini jadi keretanya bersih ya teman-teman ya, habis di beres-beres semua, dioper ke apa namanya, dia punya teman-teman ya, dia punya teman-teman di setiap stasiun kalau mampir. Nah kayak gitu, jadi keretanya tuh bersih terus. Argo Moria ya, dengan nomor KS 147 halo dia Semarang Jawa. Kita langsung masuk kami ke dalam tempat kereta api Argo Moria yang masih berada di luar rangkaian kereta. Kami persilakan untuk berjalan kembali. Udah mulai hujan nih teman-teman. Ini bentar lagi kita masuk ke stasiun Pekalongan ya, mungkin sekitar ya 10 menitan lagi kayaknya. Oke teman-teman, kita nyampe di stasiun Pekalongan ya. Nah itu deponya yang lama kali ya, bangunannya antik banget. Nah pintu yang kebuka sebelah kiri nih. Oke, kita ngintip dulu nih teman-teman, stasiun Pekalongan. Dan peronnya lumayan panjang juga teman-teman ya, ini sampai sana.
yang merokok-merokok nih biasanya kesempatan nih ya, bisa turun ke stasiun buat merokok sebentar. Nah, turun di situ, nyebrang ke masuk sini. Oke, kita masuk lagi. Lanjut langsung menuju stasiun Tawang. Nah, sekarang jam 11.22, berarti 1 jam perjalanan lagi nih menuju stasiun Tawang. Apa namanya? Polsus Cup. Wah, banyak nih barangnya. Bisa belanja kali ini. Stasiunnya nih teman-teman. Di stasiun tuh pasti ada CFC tuh banyak. CFC pasti ada teman-teman di setiap stasiun, banyak banget. Stasiun Semarang Poncol. Nah, nanti dari Semarang Poncol ini ke stasiun Tawang ya, lima menitan mungkin ya. Oke, kita langsung turun aja nih. Nah, kita sampai di stasiun Tawang. Kayak gini ya teman-teman ya, stasiun Semarang Tawang. Oke, pintu keluarnya di belok kiri. Nah, seat, oh ya, di sana itu ya. Ini kopernya. Nah, si akhirnya saya bawa koper juga nih. Sekali-sekali lah ya, bawa koper. Ini juga ada co-working nih teman-teman, punyanya KAI kali ya. Di samping Kopi Kenangan nih. Bagus juga. Pokoknya pas turun itu porter sama yang lain-lain udah menunggu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bawa barang banyak bisa pakai jasa mereka, nah kayak gini. Nah, ini kalau keluar kayak gini teman-teman, jadi kurang lebih ada gambaran ya. Kalau keluar, wah, udah ada Grab, udah ada Gojek, ada Ojol, Opang, nah semua ada di sini. Taksi-taksi lokal juga banyak ya, nah kayak gini. Saya nggak, kita bertiga nggak pakai taksi atau apa ya, kita jalan kaki aja karena kebetulan penginapan juga dekat. Oke, teman-teman semua, akhirnya kita udah nyampe di Semarang ini ya, menggunakan kereta Argo Muria dari Jakarta Stasiun Gambir menuju
Semarang Stasiun Tawang ya, kurang lebih 5 jam setengah lah ya, kita bertiga ya, nyaman lah ya di kereta, layanannya oke, bersih, makanannya banyak ya. Jadi kalau teman-teman mau ke Semarang ya, naik pesawat kan harganya mahal, udah naik kereta aja. Wah, ini kayak Holy Wing ya, coba teman-teman ya. Biasa Golden Tiger yang mirip Holy Wing itu nya tuh. Nah, ya teman, Yoren 21 Oktober. Oke teman-teman, paling kayak gitu aja video ini. Nanti kita lanjut lagi di video berikut ya. Teman yang mau ikut perjalanan kita, join, subscribe ya. Oke. See you next video. Bye-bye.